Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini aku mau tunjukkan ke kalian cara merubah tampilan Android jadi Windows. Caranya gampang banget. Kita langsung aja ke videonya. Let's get started. Pertama, kalian harus download dulu aplikasi yang namanya Idea Win 98 Simulator. Terus kalian buka aja kayak gini. Terus kalian klik go it. Dan setelah itu kalian tunggu yang kurang lebih kayak gini. Sebentar, ini masih loading dan ya ini dia udah jadi. Ini dia tampilannya kurang lebih. Dan pertama cara mainnya pertama kalian geser gini kursornya tuh kayak gitu. Terus kalian lihat taruh di aplikasi mana yang mau kalian buka aplikasinya lah. Nah di sini jadi caranya tuh kalian geser kursornya dulu, terus kalian taruh di aplikasinya, terus kalian tinggal klik dua kali. Nah terus contohnya aku mau buka video di sini, dan nah adanya di Android. Nah aku mau aku mau buka video di WhatsApp ini ya. Nah ini contohnya. Nah kayak gini. So ini dia video dari aku. So thank you so much for watching. I hope you enjoy it. If you do enjoy it, please give me a thumbs up and see you at your next video. Bye, love you all. And comment below and next kita bikin video apa lagi ya.